Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah pengaruh modernisasi dalam bidang teknologi. Selamat belajar, dan terus semangat. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Contoh modernisasi yang bisa kita lihat yaitu dari penggunaan gadget dan internet yang terus semakin berkembang. Selain itu, contoh modernisasi juga terdapat dalam penggunaan traktor oleh petani. Penggunaan traktor itu telah menyebabkan pekerjaan petani di lahan menjadi ringan dan cepat. Teknologi yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, di antaranya adalah kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi lebih banyak. Namun, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi. Misalnya adanya kesenjangan sosial, dampak positif dan negatif berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti berikut ini. Dampak positif. 1. Perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang berubah dari irasional menjadi lebih rasional. Misalnya, pada zaman dahulu, masih banyak masyarakat yang mempercayai tahayul, tetapi sekarang kepercayaan tersebut sudah mulai berkurang. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan kehidupan masyarakat jauh lebih mudah, misalnya dalam bidang komunikasi. Dulu, masyarakat menggunakan surat untuk komunikasi jarak jauh. Sekarang, teknologi menghadirkan telepon genggam sebagai alat komunikasi yang lebih praktis dan lebih cepat. 3. Tingkat kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik. Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi, dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga meningkatkan taraf hidupnya. Dampak negatif. 1. Munculnya pola hidup konsumtif. 2. Munculnya sikap individualistik. 3. Munculnya gaya hidup kebarat-baratan. 4. Munculnya kesenjangan sosial. 5. Meningkatkan angka kriminalitas. Jadi, modernisasi berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Modernisasi membawa masyarakat pendukungnya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang makin besar. Masyarakat yang telah mengalami modernisasi dapat diketahui dengan beberapa ciri, antara lain yaitu 1. Interaksi antar manusia yang terjadi berdasarkan kepentingan atau munculnya sikap individualisme pada tiap anggota masyarakat. 2. Semua aspek kehidupan selalu diukur dengan uang, serta dipertimbangkan untung dan ruginya. 3. Sekat atau batas yang selama ini menjadi penghambat, seperti jarak dan waktu seakan tiada lagi. 4. Adanya keragaman di masyarakat, seperti keragaman pekerjaan dan pendidikan. 5. Masyarakat mulai berpikir secara logis, memutuskan segala sesuatu menggunakan akal pikiran yang sehat. Demikian tadi, video pembelajaran tentang pengaruh modernisasi dalam bidang teknologi. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.